Mak sama anaknya lagi mencari ulat bulu, guys. Mereka mau memasaknya karena kelaparan banget. Ternyata di sana buat mencari ulat bulu nggak sulit, karena di setiap pohon banyak banget ulat bulu bersarang kan. Mereka bahagia banget melihat ulat bulunya berlimpah ruah. Gak tanggung-tanggung dong, ngambilnya langsung pakai tangan. Padahal biasanya kalau kena kulit bisa gatal-gatal atau merah-merah kan. Yang like dan subscribe, terima kasih banyak. Semoga kamu dan keluarga masuk surga. Amin. Meski pakai tangan, mereka tidak merasakan gatal sama sekali. Ulat bulunya udah sekeranjang dong. Mereka langsung pergi buat memasaknya. Jangan lupa ulat bulunya diaduk-aduk, takut gosong kan? Mereka sangat menikmati tumis ulat bulunya, guys. Kebayang gak sih rasanya kayak gimana? Jangan lupa like dan komen ya, guys.